الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم ربي يسير ولا تعسير اللهم ربي تمم بالخير أما بعد. Kita sambung kembali bicara pengajian kitab kita di dalam huraian kitab Penawar Bagi Hati. Sambung pada malam ini muka surat 49. Fasal yang ke-6 dan ke-7. Okey, baik. Kita sambung pada malam ini masih lagi membicarakan berkenaan dengan anggota-anggota zahir yang ada pada badan kita. Malam ni kita bicarakan dua daripadanya. Sebelum daripada ini kita telah bicara 5. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat perut, yang kelima kemaluan. Malam ni kita akan bicara tangan dan juga kaki. Dia gabung sekali. Lepas habis bincang 7 anggota zahir ni, kita akan masuk pula bincang tentang satu anggota batin, iaitu kalbu, hati nurani kita. Lepas habis bicara tu, kita akan masuk pula 10 sifat-sifat yang terkeji. Orang panggil sifat mazmumah. Habis 10 sifat yang terkeji, kita akan masuk pula 10 sifat-sifat yang terpuji. Orang panggil sifat mahmudah. Lepas habis tu, khatamlah kita ni. Bila khatam, tak mari tak apa dah lah. Baik. Fasal yang ke-6 dan yang ke-7. Qala syekhu muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fasal ke-6 dan ke-7 pada menyatakan, pada menjelaskan dua tangan dan dua kaki. Pada adat kebiasaan dua tangan dua kaki lah, tapi ada orang satu tangan lah, ada orang tak ada langsung tangan, bukan kata tangan, kaki pun tak ada. Zahirnya nampak kurang daripada yang lain, tetapi hikmahnya dia tidak ada maksiat pada tangan dan tak ada maksiat pada kaki. Dah, maka kelebihan dia pada bab itulah. Cuma pada urusan dunia payahlah sikit, pasal nak sempurna tu ada tangan ada kaki, pergerakan pun jadi cepat, pergerakan pun jadi lancar. Tapi hikmah di situ tak ada maksiat pada tangan. Macam kita pada tangan kita, kalau kita katalah kita buat renungan satu hari, kita tengok pada tangan kita, boleh menangis kita dengan apa yang tangan kita sudah buat, dengan apa yang tangan kita sudah taip dalam headset, dengan apa yang tangan kita sudah download dalam video dan sebagainya. Dah, maka benda ni orang panggil satu hitungan dan satu muhasabah buat kita. Baik. Ketahui olehmu,
wahai sekalian mereka yang berjalan menuju pada Allah, bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah Ta'ala bagi engkau akan dua tangan dan dua kaki kerana beberapa manfaat yang bangsa akhirat dan yang bangsa dunia. Ada faedah untuk dunia, ada faedah untuk akhirat. Maka ada pun segala manfaat faedah kegunaan akhirat, maka mengerjakan engkau dengan keempat-empatnya, dua tangan, dua kaki. Itu maksud dia. Akan segala pekerjaan kebajikan. Contoh seperti berjalan kepada masjid, berkehanda ada kaki. Dan kaki yang berjalan mari masjid ni akan bersaksi ni tak esok ni. Dah, jangan kata saja-saja dah. Dalil daripada ayat Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, bersaksi segala kaki-kaki mereka. Gitu. Jadi kaki yang ada digunakan pergi kepada tempat-tempat kebajikan. Dalam sehari semalam dia ulang-alik mari masjid, maka untunglah dia. Walaupun dia ni tidaklah dalam kategori orang yang baik sangat, tetapi kaki dia melangkah ke tempat yang baik lebih banyak daripada melangkah ke tempat maksiat. Tu. Panggung wayang. Panggung wayang ni belum tentu lagi haram. Haram bukan sebab panggung wayang. Haram dengan sebab apa nama ni, cerita yang dilihat, kemudian pergaulan dalam tu, bergaul bebas antara laki-laki dan perempuan ke tidak. Cuma mudah kita ambil kan, disebabkan negara kita ni tak ada lagi undang-undang asing laki perempuan. Kau ada asing laki perempuan? Tak tahu. Kena pergi tengok sekali. Kita buat program tengok di luar leh. Budak-budak muda kalut pasal di luar leh. Janam-janam. Panggung wayang saya tak tahu sebab tak pernah masuk. Kawan-kawan pernahlah ajak pergi. Dia ajak, hari tu dia ajak pergi tengok cerita Muhammad Al-Fatih. Tapi saya tak kesempatan pergi. Tapi sekadar yang kita tahu, tak ada pengasingan. Nah, maksudnya kalau katalah ada undang-undang asing, lepas tu cerita pula bukan cerita yang apa nama ni, ada unsur-unsur yang pelik-pelik. Cerita kalau contoh cerita nasihat ke ibu bapaan, nah, tak ada apa, tak ada masalah. Tapi mudah kita kata kat negara kita bila kata macam tu, benda tu sia-sia. Walaupun mungkin tak jatuh pada haram cara mutlak, kita kata sia-sialah. Jadi kaki kita ni banyak berjalan ke tempat yang baik-baik berbanding pada tempat yang buruk-buruk. Maka kira ada keuntungan dah di situ. Baik. Seperti berjalan kepada masjid dan kepada tempat belajar ilmu yang memberi manfaat. Malam ni lepas isyak di Masjid Ar-Ridwan. Dah, salah seorang guru saya juga tu. Cuma kita mengaji talaki dengan dia, kira ambil dia datang ke Malaysia, kita ambil peluang pergi masuk talaki dengan dia. Atau panggil talaki cara tak formal lah. Dia pun tak kenal kita, cuma kita kenal dia. Macam saya mengaji pondok dulu, kami di pondok memang kalau setahun sekali sambutan Maulid Nabi, memang dia panggil tutup guru ni. Dan Bapak Ismail sepanjang ni, malam ni sampai Kuala Lumpur, memang dia daripada kembara daripada Pahang tadi. Sebelum ke Pahang daripada Kelantan, Kelantan beberapa hari, daripada Kelantan ziarah ke pondok di Terengganu, daripada Terengganu naik ke Kuantan, daripada Pahang naik ke Kuala Lumpur, habis Kuala Lumpur baru balik semula Patani. Dah, tu maksudnya kita tahu kata ada majlis-majlis ilmu macam tu, kakilah yang membawa kita pergi ke sana. Jadi ada manfaatlah, dia bersaksilah pada kita, kaki ni digunakan untuk pergi belajar, berada di dalam majlis-majlis ilmu.
dan berjalan kepada tempat perang sabit dan kepada tempat mengerjakan haji dan umrah, nak tawaf, sa'i dah, dan berjalan kerana ziarah, ziarah adik beradik, ziarah mak ayah, ziarah saudara mara, ziarah kawan-kawan, dan menghubung rahim, yakni mengeratkan hubungan silaturahim, dan yang lainnya daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan dua kaki, dan seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan, ni guna tangan pula ni, dan menulis akan ilmu, guna tangan untuk menulis kitab, untuk apa nama ni, tulis nasihat, peringatan dan sebagainya, dan berjabat tangan dengan orang yang soleh. Orang soleh ni yakni orang yang mempunyai martabat kedudukan yang baik dalam agama. Maka berjabat salam dengan orang soleh, apa nama ni, disukai perkara tu dan dianjurkan. Bukan sekadar berjabat tangan, berjabat tu kucuk tangan orang soleh. Tu dia, kucuk ni pegang kucuk, bukan letak tangan atas dahi sebagaimana hak kita sebut selalu. Kalau letak tangan atas dahi tu orang tak panggil kucuk, orang panggil letak tangan atas dahi. Tu panggil tanduk, dia nak jadi Ronaldo tu. Pegang tak, bukan letak, pegang kucuk tangan. Macam Baba Ismail sepanjang ni, orang soleh ni, tok guru pondok ni. Kalau kata kita ambil kesempatan kita pergi dengar dia punya majlis, saya malam ni barangkali saya tak ikutlah sebab ada program lain. Saya ikut insya-Allah esok dengan lusa, pagi sampai petang, pagi petang malam kot dekat Masjid Khairiah Seri Gombak. Dia buat talaki 2 hari, daurah kitab hikam dia wajib. Dah, gitu. Jadi kita ambil kesempatan lah, satu ambil apa nama ni, berkat duduk dalam majlis ulama, dan kalau kita ada kesempatan untuk bersalam dengan dia, bersalam tu kucuk tangan. Pasal apa? Disukai, kucuk tangan orang soleh. Baik. Bukan kata orang soleh, pemimpin yang adil pun gitu juga. Pemimpin kita dan pemimpin tu pemimpin yang adil, walaupun tak pakai serban, walau tak ada janggut, hatu luaran, tapi dia memerintah dengan adil. Dah, bila dia memerintah dengan adil, rakyat tahu tentang keadilan dia, maka sunat kita bersalang dengan dia, kita kucuk tangan dia. Pasal apa? Meraihkan pemimpin yang adil. Sebab di akhir zaman payah nak cari pemimpin yang adil. Tiba-tiba ada, maka untunglah. Gitu. Daripada bukan kata orang soleh, bukan kata pemimpin yang adil, kedua ibu bapa dan juga guru-guru kita. Dah. Tu. Saya kadang pergi surau di masjid, ada juga bersalang. Kalau kita bersalang dengan budak-budak, mana budak kecil tadi? Tak ada dah. Tu. Tak nampak kecil sangat. Kalau macam budak kecil tu bersalang cium tangan kita tak apa. Tapi kadang-kadang ada orang tua pun nak bersalang cium tangan kita. Saya tak bagi. Sebab saya bukan orang soleh. Saya ni boleh baca kitab sikit-sikit gitu je. Pandang pun tak pandang mana. Rupa pun tak segok. Tapi segok juga lah. Jangan kata tak segok. Tak segok tak mari dah. Tu. Baik, kemudian dia sebut, dan berjabat tangan dengan orang yang soleh dan yang lain daripadanya, daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan dua tangan. Di sini ulama bahas zikir pada Allah guna biji tasbih ataupun zikir guna jari lebih baik. Maka ada yang kata zikir guna jari lebih baik. Namun tidak menafikan juga guna tasbih tu. Dengan maksud kalau dia nak berzikir, dia ada biji tasbih yang dia beli khusus tu, simpan dalam poket. Masa nak zikir tu pun buat keluar ni lah. Zikir subhanallah, subhanallah, subhan, tak apa. Tapi ulama bincang lah dua ni. Kalau saya sendiri pula, saya lebih cenderung kepada pendapat yang kata berzikir menggunakan jari jemari kita sendiri. Pasal tangan ni akan menjadi saksi akhirat kelak.
Walaupun kalau guna tasbih pun tangan juga, sama juga. Yang kedua adalah kerana apa yang kita zikirkan itu dia akan ada kesan pada jari-jemari kita. Nah, kita zikir subhanallah, 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 dia ada kesan pada jari-jemari kita. Nah, ha, gitu. Lepas tu, kalau kaedah kami perubatan di Darussalam, kita tiup pada kita tiup tangan kita. Bila kita nak sentuh pada pesakit, kita tiup. Pasal bacaan yang kita baca ni, zikir ke, doa-doa ke, ayat Quran ke, dia ada kesan. Tiup pada tangan, baru kita sentuh pada bahagian badan pesakit. Pasal apa? Dia ada kesan. Dan jin ni makhluk gaib. Jadi dia boleh tengok pada tangan kita ni ada cahaya. Zikir Quran tak gitu. Dan ada pun segala manfaat dunia, maka iaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki itu pada mencari harta benda dan segala tujuan engkau, dan memelihara engkau dengan dia, dengan dua tangan, dengan dua kaki daripada mudarat. Contoh seperti lari dengan kaki daripada binatang buas-buas. Tak ada kaki payah, ada kaki lari cepat sikit, dalam cepat tu pun kena kejar ke binatang juga. Dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam ia, ia orang akan dikau. Orang nak buat khianat pada kita, ada tangan, ada kaki, senang kita nak lawan, pertahankan diri. Mari pada hadis, siapa yang pertahankan diri dia, harta dia, keluarga dia, dan dia terbunuh kerana itu, maka baginya ganjaran pahala mati syahid. Orang-orang tua dulu mesti pandai sekurang-kurang tiga jenis ilmu. Yang pertama ilmu agama, tauhid, fiqh, tasawuf, hadis, tafsir Quran dan sebagainya. Yang kedua ilmu perubatan. Pasal apa? Pasal ilmu perubatan ni mesti sandaran dia selari dengan syarak. Kalau tidak, orang akan jadi bomoh, dukung pawang apa, guna jampi mentera serapah yang pelik-pelik yang ada menyuruh khadam, jin dan sebagainya. Guna perantaraan jin tak betul. Walaupun dia kata kita guna bukan jin kafir, jin Islam pun tak boleh juga. Tak boleh minta bantuan daripada jin. Dah. Dan yang ketiga, pandai dalam ilmu mempertahankan diri. Kalau dulu banyak orang belajar silat lah. Cuma dalam silat ni kadang-kadang ada juga baca jampi mentera serapah yang pelik-pelik, maka hati-hatilah. Kalau kata tak campur dengan benda tu tak apa. Tak kata tidaklah kata silat, apa-apa ilmu pertahankan diri. Taekwondo ke, karate ke, boxing ke. Saya lepas ni nak belajar boxing pula. Ada orang pandai ni latih boxing. Dia cari juga main tomoy, main tomoy, supaya reti ilmu pertahankan diri. Dan bila kita pandang, kalau takdir satu hari kita duduk dalam kumpulan orang nak khianat kita, kita tak panik. Pasal kita ada buah. Dah, dia datang nak kepo kita pun kita tak panik, kita tahu dah. Kalau sepak lagu ni macam mana nak buat asnah. Tapi sebab kita tak tahu, payah. Dan zaman kita hari ni zaman yang kalau keluar pada rumah mesti kena bersiap sedia dengan 1001 kemungkinan. Sama ada kita duduk di dalam pasar raya, kita duduk dalam kenderaan tu orang pecah lagi cermin. Ada seorang perempuan bawa kereta BMW. Kita dengar cerita BM ni cermin tak pecah. Pecah juga. Dia berhenti dekat traffic light dekat depan Menara Pekeso, Jalan Ampang. Jalan Ampang, Menara Pekeso tu traffic light. Berhenti kat situ. Orang pecahkan cermin, ambil dia punya dompet. Dan orang perempuan pula jerit lah, kerja dia nak kejar, tak kejar, duduk jerit.
Maksudnya zaman kita ni zaman berdepang dengan 1001 kemungkinan. Jadi kita sebagai orang lelaki pun kena wandalah. Dah tu. Tak belajar ilmu pertahankan diri, masuk gym tak apa dah, biar badan sadar macam saya ni. Itu tambah itu. Baik, kemudian disebut dan bermula mensyukurkan nikmat kaki. Ke sini ada orang mengajar silat ke apa? Ada? Ada. Buat kat mana? Buat kat surau. Saya mengajar satu surau dulu di Seri Damansara. Memang salah seorang anak murid saya ni memang guru silat. Lepas habis kuliah, ada kelas silat untuk budak-budak muda. Dah, ya tu ustaz nak join, marilah join. Belajarlah sikit-sikit bab taekwondo, buah, cara sepak, gapo gitu gini. Dah, cara nak siku gapo. Tapi lama dah tinggal, dia kena apa? Kena asah balik. Kena asah balik. Orang yang jarang duduk melompat-lompat atas stik, waktu nak berlawan tak jadi. Dia kena selalu duduk training. Bila dia training, dia biasa dengan buah tu apa semua sekali, tak apalah. Gitu. Baik. Dan bermula mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan ini, bahawa engkau pakai akan keduanya, kaki dan tangan, pada segala taat, dan engkau pelihara keduanya kaki dan juga tangan daripada tiap-tiap maksiat. Maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan yang diharamkan pada syarak menyakitinya. Contoh, syarak mengharamkan kita pukul isteri. Jangan pukul isteri. Nak pukul isteri boleh. Pukul isteri tu last. Orang panggil last option dah tu. Yang pertama, nasihat dulu.